subscriber semua MBA Channel. Jumpa lagi. Hari ini saya akan melakukan sebuah pengujian lagi, pengujian tahan tembak untuk beberapa mustika saya yang belum pernah saya tes. Nah, medianya seperti biasa, saya menggunakan botol minuman, oke, yang sudah diisi air putih biasa, air keran, dan ini media-media yang akan saya lakukan pengujian tahan tembak. Ada usi kuning kepompong, ini alami, ada bodo usi kuning, dan ada samban babi. Nanti kita lihat ya kemampuannya ya. Oke, sebentar lagi kita lihat kemampuannya. Kamera saya letakkan di sini. Pertama kita uji usi kuning dulu ya. Ini baru, bukan yang sebelumnya, lain lagi. Tapi ini alami juga. Masukkan, sudah ada di dalam ya. Oke, nah ini senapannya sudah saya isi anginnya ya, jadi saya nggak perlu bawa pompa, capek. Saya pakai PCP, kekuatan perkiraan PCP itu 1000 fps lah anggap. Oke, dan ini sudah di upgrade, saya nggak tahu mungkin jadi 1100 atau 1200 fps kurang lebih aja ya. Oke, sekarang kita lihat jarak tembak saya di sini. Ini jepit saya. Nah, teman-teman perhatikan dari laser ya. Nah, ini ada laser. Ini kelihatan ya. Oke. Pertama berhasil ya, kalian bisa lihat tidak ada bocor. Oke, usi kuning ini berhasil, kita coba kedua kali ya. Ya, kedua kali berhasil ya. Oke, usi kuning ini sudah lulus tes tahan tembak. Kita pinggirin dulu, kita buang airnya. Oke, botolnya tidak pecah. Kedua saya uji ini ya, bodo besi kuningnya. Saya ulu salam, panggil kodamnya. Oke, sekarang kita letakkan. Ya, tembak seperti biasa masih sama. Oh ya, saya lupa tunjukin pelurunya ya. Ini pelurunya ada tadi kepake dua. Oke. Jarak tembak nggak jauh ya, cuma di sebelah kamera persis. Ya, tahan ya, berhasil tembakan pertama. Oke, teman-teman lihat, sudah bocor, sudah pecah.
kita coba kedua kali ya. Kita lihat di sini masih ada. Oke ya, hanya bergeser doang ya. Oke, ini udah membuktikan berhasil ya. Kita keluarkan. Ini bendanya ya, kecil-kecil cabai rawit. Nah, yang ketiga saya mau uji samban babi ya. Cuma samban babi ini masih baru datang, saya belum tahu hasilnya seperti apa, kita lihat aja ya. Oke. Saya nggak ada tulas. Letakkan di sini aja deh. Jadi ya, saya letakkan di atasnya. Ini angin agak kenceng ya teman-teman, sorry ya. Kita letakkan di atasnya aja ya. Gimana ya caranya? Ini anginnya kenceng sekali. Ini aja deh. Oke. Oke. Cara tembak masih sama. Berhasil ya. Kita pecah ya. Kita coba kedua ya. Bentar ya teman-teman. Ini pelurunya ya, berkurang ya. Dan tinggal 3 ya, kalau nggak salah tinggal 3. Oke, ini pelurunya berkurang. Kita lihat kita sekali lagi ya, ini sambannya ya. Nggak pecah ya teman-teman ya. Tonton tembaknya sudah hadir ya, sudah ada ya, nanti tinggal tes nanti cukupnya untuk samban ini. Oke. Ini samban yang kecil, sekarang kita buang airnya, kita ganti dengan air yang baru. Oke, kita buktikan ya kalau ini tanpa media hancur apa enggak. Isi air dulu. Nah, ini saya harus begini ya, kalau nggak berantakan repot saya. Oke, ini untuk menguji kekuatan senapan ini ya. Peluru masih ada ya. Lihat titiknya ya. Ya teman-teman ya, sudah membuktikan kalau benda-benda ini berenergi ya. Kita mengujinya melakukan senapan angin, melalui senapan angin tes dan tembak. Ini senapan anginnya masih tersisa satu peluru. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Pengujian ini harus dilakukan dengan hati-hati. Semua pemahar saya yang memaharkan pasti akan saya berikan panduan jika ingin melakukan pengujian seperti ini. Harap lakukan video call untuk pertama kali dengan saya. Jadi kita video callan, siap saya tuntun. Ada cara-caranya, ada doa khusus. Oke, terima kasih.
Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tetap like, share, dan subscribe. Semoga semua makhluk berbahagia.